memberikan pemuda olahraga Kabupaten Fak-Fak, merasa bangga, merasa berterima, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana program pertukaran kepala sekolah ini sangat-sangat baik. Saya sangat berterima kasih. Dengan kekurangan saya, mungkin kekurangan kami di daerah ini, mungkin dengan kunjungan sekolah-sekolah yang baik di tanah Jawa, di sini dapat memberikan perubahan yang berarti demi masa depan bangsa ini ke depan. Terima kasih. Nanti kita berbagi aja ya pengalaman. Yeah. Tugas yang utama adalah melaksanakan pendampingan ke sekolah imbas, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Yang pertama adalah sosialisasi, menyampaikan maksud dan tujuan semua warga sekolah, komite, tokoh adat, kepala desanya, warga sekolah, guru-guru semuanya menyambut cukup baik. Di hari-hari berikutnya kami mengadakan praktik pendampingan, yang pertama manajerial dengan kepala sekolah. Kami melihat apa yang sudah dilakukan di sana, kemudian kami ikut mendampingi, memberikan motivasi, mengadakan komunikasi bagaimana tentang manajerial di sekolah tersebut. Kemudian di hari berikutnya mengadakan praktek tentang seperti jadi sasaran adalah guru-guru, mengubah mindset guru-guru, bagaimana proses pembelajarannya dalam melayani anak-anak didik. Kemudian juga kami mengadakan praktek manajerial workshop, dan ada kegiatan mengumpulkan semua guru. Nah, bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru itu mendesain pembelajaran, memiliki inovasi pembelajaran. Yang berikutnya kami mengadakan konsultasi, komunikasi dengan guru-guru, apa keluhan mereka, persiapan RPP-nya. Nah, kami itu mendampingi semuanya. Yang menjadi hambatan adalah tidak ada buku. Bayangkan hanya menggunakan satu buku untuk beberapa anak. Saya dari SD Imbas, SD yaitu SD YPPK KMS Santa Maria Magdalena Lusukeri, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang mana telah memberikan suatu program yang sangat luar biasa, yang mana menyentuh langsung kami di daerah-daerah, terutama kami di Papua, khususnya di Kabupaten Fak-Fak ini. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Mitra, yang mana selama kegiatan ini berjalan banyak sudah ilmu yang diberikan, terutama menyangkut manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Nah, ini kami tahu hanya sedikit, namun dengan program ini banyak sudah yang kami timba di sana, banyak sudah yang kami pelajari di sana. Kami dapat ilmu yang selama ini kami belum rasakan seperti ini, tapi dengan ini membangkitkan semangat kami untuk tetap memperbaiki mutu di sekolah kami. Cukup kami dapat kesan baik dan pelajaran sambil dapat masukan pengalaman dari SD Mitra untuk kami pulang ke Kabupaten Fak-Fak. Mama itu kedatangan, Bapak dengan Ibu, semua dari Kementerian. Anak-anak didik saya ini harus maju ke depan. Mereka juga harus punya nama yang baik. Kita Kabupaten Fak-Fak juga harus ada. Jadi sekolah saya ya baru imbas nanti. Mudah-mudahan ke depan itu berusaha sampai saya punya keinginan itu harus ke depan saya juga jadi mitra di Kabupaten Fak-Fak. Tapi usia saya juga tinggal 3 tahun pensiun ya. Mudah-mudahan 2 tahun ini saya berusaha untuk bisa jadi baik. Semangatnya saya bagaimana supaya guru-guru untuk ke depan itu bisa maju. Mungkin kekurangan kami di sekolah itu guru-guru itu
K13 itu baru belajar. Cara untuk pengisian rapor memang baru belajar. Mau supaya teman-teman guru saya, kami IMBAS 2 yang ada di Kabupaten Pakpak, semua bisa. Dan tekad saya, SD Negeri Kiat, kalau boleh ke depan jadi mitra di Kabupaten Pakpak. Selama beberapa bulan ini kami akan memperbaiki itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dengan kegiatan ini juga kami dapat mengaplikasikannya dalam tugas dan tanggung jawab baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru-guru yang mengajar di sana. Kalau saya lihat, saya amati, saya rasakan sampai di hari terakhir bahwa guru-guru memiliki semangat merubah yang kebiasaan lama, ingin merubah ke kebiasaan yang baru dengan adanya kedatangan kegiatan program-program ini. Semoga Kementerian Pendidikan terus dan terus memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah program-program yang memang tepat sasaran. Sehingga apabila sekolah IMBAS ini maju, maka otomatis sekolah IMBAS itu akan bisa mengimbaskan juga kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya.